Ini sekarang lagi di Bukit Moko, Puncak Bintang, Bandung. Saya mau camping hari ini. Suasananya benar-benar hutan banget. Akhirnya beres juga masang tenda, dan sekarang saatnya kita makan malam. Saya mau makan nasi bakar. Ini tadi beli di Indomaret. Kelihatannya sih enak sih. Tinggal diangetin bentar, langsung siap makan. Mantap. Oke guys, jadi saya bawa meja kecil supaya tidak terlalu berat ya. Ini cara pasangnya seperti ini.
ini kita sangkutkan dulu ujungnya ke sini. Aduh. Nah, tinggal kita pasang yang satu lagi. Sangkutkan ke sini, lalu tarik ke sininya. Nah, ini meja mini. Peralatan saya camping, mantap. Oke, kita pasang dulu kompor. Nah, mantap. Nah, karena saya tidak membawa kukusan, jadi ini saya bungkus pakai plastik si nasi bakarnya. Kita panaskan dulu di sini sebentar. Yang penting tidak masuk air aja. Nah, seperti ini. Yang penting agak hangat-hangat dikit lah. Nah, nasi bakarnya sudah hangat. Kita langsung santap. Wih, mantap. Tapi ini ada yang kurang kayaknya. Kita tambah telur. Oke, guys, sambil makan saya akan jelaskan sedikit tentang tempat camping ini. Jadi ini adalah Bukit Moko, teman-teman ya. Bukit Moko itu ada di Bandung, cuma setengah jam dari kota Bandung, dekat. Tadi bayar tiketnya kalau camping itu 25.000. Terus parkir motornya 15.000, teman-teman. Jadi totalnya 40.000 camping di sini. Tapi kalau camping di Moko itu jaket harus benar-benar dipersiapkan, teman-teman ya. Jaket, sleeping bag itu harus yang ya yang oke lah. Karena di sini dingin banget udaranya. Sore-sore aja udah dingin. Ini malam hari lebih dingin lagi. Terus ini makan nasi bakar beli di Indomaret. Enak juga ternyata. Jadi saya kalau camping itu agak males ya kalau masak yang ribet-ribet. Jadi seringnya itu belinya makanan yang ya tinggal hangetin langsung makan kayak gini. Enak. Jadi di Bukit Moko itu teman-teman, kalau malam-malam kita bisa lihat city light kota Bandung nyala semua. Terus kalau beruntung pagi-paginya itu kita bisa lihat negeri di atas awan. Tapi itu kalau beruntung, jarang banget sih itu pemandangan kayak gitu. Mudah-mudahan besok pagi negeri di atas awannya keluar. Jadi ya lumayan lah pemandangannya, bagus. Ya udah deh. Jadi, saya habisin dulu makanannya. Nanti pas ngopi malam kita ngobrol lagi. Mantap.
Ah.